Dalam meningkatkan kelestarian industri seni dan kreatif negara, Akademi Seni dan Warisan Kebangsaan Aswara bakal dinaik taraf sebagai universiti seperti yang diumumkan dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-11. Keputusan itu sudah pasti memberikan makna yang besar dalam usaha memartabatkan seni dan budaya bangsa menerusi asas pendidikan. Ikuti perincian mengenainya bersama wartawan Muhammad Zafli Abdul Jawad. Akademi Seni Kebangsaan ASK ditubuhkan kerajaan pada awal 1994 dan juga pada awalnya menawarkan program pengajian seni peringkat diploma. ASK kemudian bertukar nama sebagai Akademi Seni dan Warisan Kebangsaan Aswara pada tahun 2006. Sebagai satu-satunya institusi pengajian tinggi dalam negara yang menawarkan sepenuhnya pengajian dalam bidang seni dan budaya, Aswara memikul tanggungjawab penting dalam memacu hala tuju industri seni negara pada masa depan. Justru dengan lonjakan taraf sebagai sebuah universiti, Aswara sudah pasti mampu ke depan setanding dengan universiti seni luar negara. Saya merasa bersyukur sangat kerana setidak-tidaknya Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ini akan dianggap setara dengan lain-lain universiti. Setara dengan IPTA. Dengan IPTA yang lain, dan saya harap dia akan mengubah persepsi pandangan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka yang cenderung untuk belajar dalam bidang seni, menjadikan Aswara yang akan ditukar nama menjadi universiti ini sebagai pilihan utama mereka. Kedudukan Aswara sebagai sebuah universiti juga akan memperlihatkan keterampilan Malaysia dalam kalangan negara maju yang mementingkan pembangunan insan melalui pengukuhan citra seni dan budaya. Ia selaras dengan sasaran kelestarian seni dan budaya tradisi seperti yang digariskan dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971 dan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 supaya ditubuhkan sebuah akademi seni untuk menggilap bakat penggiat seni dan budaya menerusi ilmu amali dan teori. Apa yang perlu dibuat oleh Aswara apabila ia menjadi sebuah universiti ialah mempertingkatkan kaedah pembelajaran, fasiliti pembelajaran dan juga tenaga pengajar. Aswara kini menawarkan pengajian dan penyelidikan dalam bidang kesenian tradisi seperti mayung, wayang kulit dengan membawa adi guru membimbing para pelajar secara amali. Tidak mengabaikan bidang yang mempunyai nilai pasaran, bidang perfilman dan animasi turut menjadi antara keutamaannya. Yang pasti, dengan penubuhan sebuah universiti akan dapat memastikan hayat seni dan budaya negara terus berpanjangan, tidak ditelan arus kemodenan. Muhammad Zafri Abdul Jawad, Berita RTM.